Penggemar drama Korea, apalagi buat kamu yang sudah menonton Under the Queen's Umbrella, kamu pastinya enggak asing dengan Kim Hye-soo. Setelah menyelesaikan perannya sebagai Im Hwa-ryong di serial yang tayang pada 2022 tersebut, Hye-soo kembali lagi menyapa penggemarnya lewat film terbaru berjudul Smugglers. Smugglers disutradarai oleh Ryo Sung-wan, sosok yang juga menyutradarai Escape from Mogadishu, 2021, The Battleship Island, 2017, dan Veteran, 2015. Selain Kim Hye-soo, film bertema kriminal ini juga dibintangi oleh Yum Jung-ah, Zhou In-sung, Park Jae-min, Kim Jong-su, Go Min-si, dan aktor ternama Korea lainnya. Berlatar waktu pada era 1970-an, Smugglers berkisah tentang sekelompok penyelam wanita di daerah Kuncheon, yang mulai kesusahan mencari hasil laut karena laut sekitarnya mulai tercemar. Mereka terpaksa beralih menjadi penyelundup barang-barang luar negeri, yang sengaja dibuang ke lautan. Namun karena pekerjaan tersebut, mereka harus menghadapi konsekuensi besar. Ini adalah film tentang kritik sosial. Film ini mengangkat kisah dari sisi profesi yang hampir punah di Korea Selatan, yaitu Hanyeo, penyelam perempuan di Jeju, Korea Selatan yang tugasnya mengumpulkan hasil laut. Profesi ini bahkan sempat membentuk sistem keluarga semi-matriarki di Jeju pada masa lampau. Smugglers secara enggak langsung mengenalkan kita dengan salah satu kebudayaan yang hampir punah di Korea Selatan. Itulah sebabnya, Smugglers berlatar waktu pada era 1970-an karena pada masa itulah profesi Hanyeo mulai terancam akibat keberadaan pabrik yang mencemari lautan. Kritik sosial yang paling jelas diangkat di film ini adalah tentang kemiskinan dan pejabat yang korup. Selain itu, film ini menghadirkan konflik lain seputar persahabatan dan pengkhianatan. Sutradara sekaligus penulis naskah Smugglers, Ryo Sung-wan, berhasil memberikan penceritaan dan penyelesaian yang seimbang untuk semua isu tersebut ke dalam film berdurasi 2 jam 9 menit ini. Ceritanya pun semakin menarik karena film ini menampilkan plot twist yang bikin filmnya semakin enggak monoton. Apalagi, pertarungan akhir antara para Hanyeo dan para villain di film ini cukup berhasil bikin adrenalin saya terpacu. Walau bergenre aksi kriminal, kamu juga bakal menemukan elemen komedi gelap khas film Korea Selatan di Smugglers. Berhubung Smugglers dapat rating 17+, kamu jangan kaget bakal menemukan adegan berdarah-darah di film ini, bahkan pada momen komedi gelapnya. Lalu, konflik seputar persahabatan dan pengkhianatan menambahkan elemen drama pada filmnya. Menonton Smugglers rasanya seperti mendapatkan paket lengkap. Smugglers merupakan film female lead yang menampilkan dua aktris Korea Selatan ternama sebagai pemeran utamanya, yaitu Kim Hye-soo dan Yum Jung-ah. Sudah karakter yang mereka perankan adalah karakter tangguh, Hye-soo dan Jung-ah juga menampilkan akting yang begitu kuat di film ini. Kedua aktris ini bahkan bisa menampilkan chemistry berlawanan dan selaras sekaligus karena karakter mereka punya konflik yang rumit. Chemistry Hye-soo dan Jung-ah semakin gila lagi, ketika karakter mereka dipertemukan dengan karakter yang diperankan oleh Go Min-si. Secara usia, Min-si memang jauh lebih muda dari Hye-soo dan Jung-ah. Hebatnya, dia bisa menyeimbangkan kemampuan aktingnya dengan para seniornya. Beberapa golden scene yang ada di Smugglers bahkan melibatkan kolaborasi Hye-soo, Jung-ah, dan Min-si. Selain ketiga perempuan tersebut, penampilan aktor Zhou In-sung dijamin bakal bikin banyak cewek-cewek histeris. Berdasarkan pengalaman saya mengikuti screening Smugglers, banyak perempuan yang histeris setiap In-sung muncul. Di luar hal tersebut, penampilan In-sung di film ini terbilang sangat memorable karena dia mendapatkan adegan pertarungan yang sangat gila.